Hai, ya ampun, deg-degan gak? Lumayan, banget sih. Baru hai loh. Jadi kali ini bilang tamu Truth and Dream gue adalah Nicole. Jeffrey Nicole. Halo semuanya. Ini malah sama gue sih. Kalau misalnya dia ngejawab semua pertanyaan, sebenarnya gue udah tahu lebih dari itu ya. Iya. Yeah. Yang dulu tanya sekarang. Tapi ya kita lihat kalau alkohol yang berbicara mungkin beda. Kita gak ada yang tahu. Lu siap gak? Siap. Sebelumnya udah pernah nonton belum? Udah yang bio. Yang bio. Okay. Dia lagi syuting itu nelfon gua tuh. Abis syuting, gua jawab nakalan lu enggak apa-apa ya? Iya, enggak apa-apa jawab aja santai. Oke, emang apa? Ya. Nanti ya. Oke, tapi sebelumnya karena gua takut orang-orang ngiranya tuh paling minumannya bohong. Karena waktu yang sebelumnya kayak gua masih udah minumnya Erika enggak mabok gitu kan. Iya, iya. Palsu ya. Kalau itu air putih ya. Ini masih baru. Baru ya. Kita tuang work, ini ada 10 dan 10, ada 20 10 shot bro, cheers. Wah, ada yang kosong. Dan ini lu mau ambil shotnya gak? Ini udah. Banyakan mah yang ini mah. Ini gede-gede nih ini. Ya udah lah ya. Lu mau yang mau full atau ini segini-segini aja ya? Iya segitu-segitu aja lah. Ini okay, di tekot bentar ya. Iya. Dia nggak ada ininya, nggak ada. Nuangnya takut gitu, takut-takutan gitu nuangnya. Sini sini. Nah, okay. Bagus kalau lo mau nuang. Sini. Iya. Iya. Kan? Ini. Kalau bukan gue, mantap. Gak apa-apa ini biarin masukin aja. Nyawa lo ada di tangan lo sendiri ya. Gila lagi anjing. Gak apa-apa. Oke, udah dituang. Udah. Are you ready guys? Kita tepuk tangan dulu yuk. Gue selalu mengapresiasi orang-orang yang berani datang ke Truth and Dream ini. Tapi yang berani-berani emang ya lo keren sih. Yang gitu-gitu ya. Oke, jadi di sini udah ada kartu call nih. Ini pertanyaan. Ya karir lo ada di sini lah. Lo bisa menjawab pertanyaan itu untuk terlihat sebagai Nicole yang baik atau yang buruk semua tergantung. Oke, dikelihatan buruknya semua sih di media, men. Siapa tahu mau memperbaiki jadi lebih baik. Yes, iya sih, benar. Oke, kita ambil ya. Iya. Yeah. Siap. Sebelum pertanyaan ini kita harus cheers dulu. Oh iya. Yeah. Cheers. Wah, lu enggak perlu nih. Perlu sih. Perlu kan. Oke. Siap ya pertanyaannya. Jeffrey Nicole. Yep. Lahir di Jakarta. 11 Januari. 15 Januari, siapa nih? 11 Januari 1999. Iya. Yep. Gimana kabar lo saat ini? Masih gampang kok. Masih gampang ya. Anjing. Baik, gue lagi seneng, film gue lagi tayang. Lagi persiapan film lain juga, ya. Terus gue seneng penontonnya banyak nih, Jakarta Versus Everybody. Oke, kongres Indonesia, udah nonton sih. Udah nonton? Bioskop online kan? Ada buktinya HP gue. Gak usah. Kan waktu proses syutingnya kan gue juga sempet datang. Iya, pertama kali kenal Erika pas lagi syuting Jakarta Versus Everybody. Itu si Esa ngajakin main terus ketemu lu. Sorry. Semuanya jangan ya. Oke. Iya dari situ. Dan gua ngeliat Nicole pertama kali pada saat itu tuh kayak Jakarta Versus Everybody dia masih yang kayak aduh. Bocah banget ya. Bocah, culun. Apa-apa tuh masih minta gimana dong caranya dong. Gua ingat banget gua sering banget ngajakin dia. Kita sering dulu cabut ke Park 90. Iya. Gitu. Dia tuh enggak ngerti yang kayak
minum nggak ngerti, ngerokok nggak ngerti. Gue baru ngerokok di situ. Iya makanya yeah. Deketin cewek nggak ngerti, kayak deh banyak lah ilmu gue diserap sama dia tuh banyak. Terus jadi lagi happy ya? Lagi happy banget. Seminggu. Alhamdulillah. Itu pengen ngeliatin lo coli doang. Iya lah. Anjing. Iya lagi. Penasaran kayaknya. Banyak banget gue coli di sana. Di sana dong. Di sana. Next ya. Oke, okay, next. Kita minum lagi. Cheers. Kok kayak beras ya? Belakangan ini lo lagi padat banget kan jadwalnya? Iya. Pakai narkoba lagi kan? Langsung lo dari pertanyaan. Langsung jomplang banget anjing. Enggak lah. Bego sih kalau gue pakai narkoba lagi. Jangan lah, karir lo lagi naik banget. Iya man. Kan juga lo langsung lagi naik-naiknya man. Iya lagi. Musibah, iya. Tuhan ya negur lah ya. Iya. Sekarang karir lo makin melejit lagi dengan kalau yang gue lihat ya, iya. Dengan lo masih bisa menjadi diri lo apa deh. Iya. Bebas ngelakuin. Iya buat ya. Iya nggak dibuat-buat. Kalau dulu awal-awal lo masih jaim. Iya. Gitu. Mungkin karena lo udah namanya udah. Udah masuk juga. Ya udah lah ya, bodo amat lah ya. Enggak ya, jangan yeah. Jauhi narkoba, dekati alkohol. Gitu. Oke, lanjut. Kok gak ada pertanyaan buat lu sih? Sabar, ini kan baru kedua. Oke. Okay. Sabar dulu dong, udah mau yang buruk-buruk aja. Shot ketiga nih. Gua malam ini mabok hemat sih. Abis ini ke klub gak pesen botol sih. Nicole bilang katanya dia cuma mau pesan botol ini kalau lagi deketin cewek doang. Iya, mahal bro. Gak mau dia. Gak mau gue kalau cowok doang sih. Oke, next. Baru-baru ini lo habis rilis film Jakarta versus Everybody. Yes. Paling nyaman dan enak dalam beradegan panas sama yang mana nih? Wow. Kenapa lo harus kasih alasan ya kenapa? Kan banyak tuh adegan. Iya, yeah. Gak ada yang paling enak sih. Jadi enak. Dua-duanya enak. Dua-duanya enak. Dia, dua-duanya asik. Maksudnya satu sama Mbak Ulan, satu sama Kak Dea, dan kebetulan pas abis syuting Jakarta versus Everybody, gue baru banget nonton Marlina, si pembunuh dan empat babak. Gue ngefans banget sama Kak Dea dari film itu. Dia juga cerita sih sama gue. Oh iya. Anjing. Dia ngefans banget. Anjing. Terus. Kebetulan adegan yang sama Kak Dea lebih panas. Totalitas. Iya, totalitas banget. Gue keren sih Kak Dea, maksudnya berani banget gitu buat ngelakuin adegan kayak gitu. Dan Mbak Ulan juga keren, maksudnya udah punya anak tapi mau enggak. Anjing. Apa? Enggak. Mau ngelakuin adegan kayak gitu sama orang yang seumuran anaknya. Gue seumuran Shalom. Iya. Ya, gue minum sama Shalom sih. Oh iya. Iya. Boleh nggak jambat? Terus. Ya udah. Lo izin dulu sama Shalom belum? Gue. Enggak sih, gue belum terlalu kenal Shalom waktu itu. Pas itu ya. Sekarang kenal mulu gara-gara Zodiac. Zodiac mulu. Ketemu mulu di cult bro. Ya, lo pas sama mereka nih pendalaman karakter kayak gimana? Nggak ada sih. Nggak yang gimana-gimana gitu. Gue sama Kade deg-degan. Masa sih? Sumpah, gue sempat pas lagi depan kamera. Enggak, pas lagi latihan. Karena tahu dia di Marlina, terus dia aktor teater juga. Gue takut nggak bisa ngimbangin aktingnya dia gitu loh. Gimana nih anjing, udah sama Wulan Guritno, Bang Bimo, Bu Yayang, Dea lagi. Takut jomplang aja sih aktingnya, dan untungnya dia kayak comforting gue gitu, kayak udah nggak apa-apa, I know you can do it, baik banget doi. Baik banget, emang dia baik banget. Gue juga ngefans sama dia. Masa? Iya, dia cerita juga kok. Mau gue ceritain nggak? Nggak usah. Itu baru kelas keberapa? Jing, udah berasa. Jing. Iya benar, di shot keempat emang berubah sih. Siapa? Oke, cheers dulu. Cheers. Cheers.
kuat juga lu ya. Gue tuh emang anaknya late post. Yep, sini sih belum. Belum ya. Oke, cut. Langsung lanjut, anjing lanjut kemana, kemana ya. Aja ini kita lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Oke, pertanyaan. Di antara masuk penjara lagi, mati atau nggak bisa? It's the one and only. Ini kocak banget. Oke. Lo bisa ambil jurusnya bio ya, kocak. Iya lagi. Oke. Di antara masuk penjara lagi, mati atau nggak bisa ngaceng. Mana yang paling lo takutin? Mati, masuk penjara lagi, nggak bisa ngaceng. Ayo. Yang paling lo takutin. Jadi ya. Tunggu, kalau masuk penjara lagi, gue harus tahu dulu alasannya kenapa. Kalau mati, gue udah ninggalin legacy yang bagus atau legacy yang bagus atau belum? Kalau nggak bisa ngaceng, gue mending nggak bisa ngaceng sih. Enggak, gue paling takut nggak bisa ngaceng. Lo paling takut nggak bisa ngaceng. Iya, kenapa? Iya. Karena mungkin lo suka ngaceng. Iya tak. Iya, yeah, ngaceng is my life sih. Di film Jakarta Versi Pribadi juga gue ngacengan mulu kan. Oh, iya. Iya. Itu kayaknya lu gak acting deh. Ya kan itu lu sih. Kayak gue sih. Iya kan. Gue juga sih yang nulis. Iya. Oh. Emang kalau film tuh biasa sutradara selalu bilang kayak gini. Film itu akan memanggil karakter. Iya. Yeah. Iya kan? Yeah, benar. Biasanya kalau dapat film terus dapat peran, dia yeah. Perannya manggil yeah. Aktornya. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Oke. Okay. Celah. Masih siap? Siap. Lanjut ya. Lanjut. Udah mulai ketarik-tarik gini bilang ya. Iya. Yeah. Pengen nyanyi terus gitu. Dari tadi sih. Cheers. Cheers. Bio ngerokok di shot kelima ya? Iya. Yeah. Gue shot ke-8 deh. Ya agak kuat dikit gitu. Kata Bio. Kata Bio. Lo lebih nakal. Nakalnya tuh gimana sih? Tergantung nih. Tergantung. Gak tau ya. Mungkin kalau soal percintaan, gue lebih bandel dari Bio. Iya, soal Bio. Setia banget anak. Enggak, dia selalu long term. Iya, setia sih. Dia long term terus pacaran. Bisa sampai 2 tahun, 3 tahun. Dan bener-bener cinta gitu, cinta mati gitu. Hey. Sampai ditato nama mantannya di badannya. Apa gak ada tato? Gue gak pernah yang kecintaan itu lagi. Iya, belum. Apakah perempuan yang... Belum nemu aja. Pengen sih gue nato nama cewek gue gitu. Tapi belum tahu siapa nih. Jangan sih kata orang tua sih jangan tato. Iya, yeah, goblok ya. Iya, yeah, nanti putus. Enggak. Bahkan istrinya juga jangan sih. Iya, anak namanya. Iya. Yeah. Iya, yeah, kalau soal percintaan kayaknya gue lebih bandel sih dari Bio. Oke. Okay. Untuk yang lain-lainnya? Bio sih. Iya. Yang lain-lain minum, dia lebih kuat dari gue. Terus dia lebih sering bikin house party. Iya. Yeah. Dia lebih apa ya? Lebih nyentrik lah. Nyentrik ya. Nyentrik iya. Gue tuh salah-salah ngomong. Iya. Jadi benar nggak yang Bio bilang kalau lebih nakal benar ya? Atau lo mau ada pembelaan diri? Enggak, Bio lebih nakal di bidang. Iya di bidang yang lain dia kayak yang tadi gue bilang minum dia lebih. Makanya lo sahabatan berdua ya. Iya. Yes. Di bidang masing-masing. Menonjol. Bidang-bidang masing iya bro. Tapi bikin tato kembar tulisan. Iya lagi tulisan Arab nih. Oh. Iya, dia di leher dia. Sweet banget. Ya ampun, sama gue juga makanya punya tato kembaran. Oh iya, apaan tatonya? Tatonya sih buat awalnya. Kelihatan enggak? Apaan itu? Ini tequila. Oh, tequila. Ah, pas banget. Ini tequila. Jadi kayak kita kalau foto ngadep sini kayak lagi cheers gitu. Iya. Yeah. Tapi yang punya gue kayak ada gelang salibnya. Jadi bedain tangannya. Iya, yeah, benar-benar. Apa gelang salib yang punya kan juga ada sarung tangan jaring-jaring gitu. Lucu banget. Iya. Kalau rusak sama rusak pasti nyambung kan? Nyambung dong. Hangat bareng nanti.
single kan? Doi single kan? Single dia. Gimana mau mungkin ada yang mau disampaikan gak sama Karin soal itu? Hai Karin, lu, gua gak tahu lu inget atau enggak, tapi dia pernah nawarin gua masuk manajemen dia. Okay. Kayak 2014-2015. Hmm. Terus gua bilang, sorry banget gua udah ada manajer, terus jangan follow gua. Ya man, gua gak tahu kenapa. Gua gak tahu kenapa gua di unfollow. Rin, lu kenapa unfollow ini? Iya, idola Indonesia loh, Rin. Iya. Aduh. Terus gimana? Lu unfollow balik? Gua unfollow balik sih. Enggak, waktu itu gua inget banget feeds dia tuh masih yang kayak pink-pink. Terus sama 9 semuanya pink gitu. Masih estetik banget gitu lah. Iya yeah, man, dari ASFM. Dari ASFM. Lama banget. Lama banget bro. Gue aja kenal dia 2017. Duluanan gue berarti. Makanya, iya. Kok yang sahabatan gue harusnya lu dong. Iya lagi. Iya lagi. Kan dia dengar-dengar gosipnya kan dia putus. Iya yeah, putus. Apa yang pengen lo sampein? Hang out yuk. Oh diajakin hang out sama Jeffrey Nicole loh. Siapa tahu dari musisi mau pindah ke actor. Seelah. Oh iya musisi dong. Iya. Dia soalnya lagi pengen ini, lagi pengen terjun ke dunia acting juga. Oh iya. Bareng lah syuting. Tuh. Mm-hmm. Sikat lah. Sikat lah. Lanjut ya. Lanjut. Masih kita lanjut. Pokoknya nggak ada perubahan. Nggak ada. Yuk, shot shot dulu yuk. Cheers. Ya. Oke. Gue mungkin karena tiap hari minumnya ini jadi. Bisa aja. Lu suka apa sih minuman? Tequila juga. Tequila juga sih. Oke, Nicole. Ya. Lo kan rusak nih. Aku rusak. Mau nggak sih punya cewek rusak juga atau lebih milih cewek yang benar? Memperbaiki hidup lo? Anjing, enggak sih, gue gak nyari cek. Gue gak nyari cewek buat memperbaiki gue sih. Oke, okay, jadi kalau disuruh milih tipe lo sebenarnya cewek yang kayak seirama atau offbeat? Oh gue pernah pacaran sama yang jauh dari gue sih. Maksudnya okay. Kerudungan, sholat, gak keluar malam, kayak gitu-gitu. Oh. Dan oh dia yang kerudungan. Gue mau ngamatin gue gak? Enggak sih, sorry ya. Iya gue tahu yang suka lu komen kalau dia lagi live itu kan sih? Enggak lagi. Bukan ya? Enggak. Enggak ada yang tahu ya? Enggak ada yang tahu. Emang lu suka ngumpetin gitu ya? Iya. Termasuk teman-teman gue. Siapa teman-teman lu? Enggak sih. Oh, oke. Iya maksudnya. Jadi yang seru aja atau gimana? Yang untuk sekarang deh, untuk sekarang. Untuk sekarang gue gak nyari. Oh, gue gak nyari, gue... Lu bukan udah punya pacar ya lo? Gue baru putus sih. Back to the streets. Ya. Yeah. Sedih banget. Enggak sih. Ya udahlah ya. 7 bulan jomblo santri. Iya, oh 7 bulan? Almost. Terakhir siapa? Arthur Irawan. Wow. Hai Bang Arthur. Gue sering sama dia lagi di Clubhouse. Iya, oh iya, sama Sean. Gue agak shock pas lu ngomong club, gak ada hostnya kayak gitu. Iya. Clubhouse. Tapi dia anaknya baik lah. Iya, asik. Halo Bang Arthur. Aduh, Arthur. Abang. Gimana nih? Iya udah. Iya. Jadi itu ya, lu gak, lagi gak nyari ya? Lagi gak nyari sih. Tapi kalau dapat yang seru, asik, dan nyambung, cakep. Iya, kenapa kaya, enggak? Kenapa harus kaya? Oh, berarti lu tipikal yang kayak, oh ya baru putus punya pacar lagi juga gak masalah ya? Enggak. Enggak takut kayak, ih gue ganti pacar gitu gak ya? Enggak sih. Gue pernah sih, maksudnya gue selama 4 tahun belakangan ini gue non-stop pacaran. Maksudnya gak nyampe sebulan gue udah ada pasangan pacar baru gitu. Tapi sekarang gue pengen kayak, gue fokus kerja dulu deh. Iya, kayak, iya. Kayak pengen fokus ke film gue maksudnya terus. Oke, okay. Iya. Maksudnya dikit. Udah mulai. Oke, maksudnya? Maksudnya pasti lupa mau ngomong nih. Iya, gue lupa lagi. Okay. Gue bantuin ya, bener-bener. Gue pengen fokus ke acting gue. Iya, karena kalau lagi berantem sama pacar tuh kayak distract banget.
pas gue syuting atau enggak pas gue lagi persiapan, jadi nggak bisa lebih fokus. Kayak panas di dada lagi ada masa. Kalau lu lagi berantem terus lagi syuting gitu gimana? Ke bawah nggak moodnya? Ke bawah banget. Ke bawah ya? Banget. Walaupun lu coba untuk kayak cover tapi kayak ininya. Iya, pikiran tetap mikirin gitu. Bener-bener. Itu alasan gue putus juga kan. Oh iya, pas syuting Flora kemarin gimana? Bener. Oh itu lagi berantem? Itu pas selesai. Wow. Kok gue cerita sih? Lo nih. Masih siap? Masih kuat gak? Kuat, let's go. Yuk. Oke. Asik. Sorry. Oke. Inisial mantan yang paling enak yang pengen lo ajak. Paling enak. Inisial ya enak gitu. Ngobrol kan. Oke. Rasanya, Bro. Inisial mantan yang paling enak dan lo kepikiran kayak gue pengen. Telepon kali ini. Yeah. Siapa ya? Ini kan mantan lo yang orang-orang tahu. Cuma 4. Iya. 4. Gue juga taunya 3 malah. 3 ya. Gak ada. Cari yang baru lah ya kan. Iya. Gue pengen ngobrol sama yang lain sih. Maksudnya sama orang baru. Bener. Gue lagi pengen banget sama anak fashion sih. Anak fashion tuh, yeah. Buat kalian ini waktu kalian yang tepat. Yang fashion suka kayak gimana nih maksudnya? Yang suka kain-kain tradisional gitu. Ya yeah, man, gue pengen sih ngobrol sama yang suka kain tradisional. Lo percaya gak setelah lo ngomong ini, besok semua cewek pake kain? Nggak, sebenernya ada sih. Sebenernya ada, lagi ngobrol sih. Yang ngobrol. Tadi lo chatan sama si kain tradisional ini. Iya, mereka liat gue video callan deh. Iya. Ya ada. R. 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 Yes. Hai R. Hai R. Ya. Mbak R. Tapi nggak apa-apa, bagus. Berarti kan inovatif ya album gue. Kayak gue juga gitu. Iya, sama atlet. Iya. Bedanya beda cabang. Iya, beda cabang bro. Basketball. Siapa basketball? Lo nih. Oke. Berarti itu ya, tadi udah kasih tahu ya. Iya. Yeah. Si kain. Kalian, tugas netizen adalah menebak itu siapa. Lo buka satu following-followingnya Nicole yang, wah bajunya sih tradisional banget. Tradisional banget nih, pakai kain batik blabla. Anjing. Anjing, kagak asli. Masih kuat? Let's go. Delapan shot gue nggak sehancur gagal sih kemarin. Sorry. Jangan di. Sorry. Gitu ya. Yeah. Gimana? Aman. Nggak, maksud gue gimana? Apa? Mendingan lo apa gagal? Lebih aman gue sih. Oke, kalau disuruh milih buat one at ten sama salah satu teman-teman gue, lo mau sama siapa? Wow, siapa aja tuh? Ya banyak, sebenarnya teman-teman gue kayak. Coba kasih option. Gue kasih option. Iya. Yeah. Ini jangan yang satu geng ya. Iya. Yeah. Gue kan main sana-sini. Iya, yeah, banyak gengnya lah ya. Yeah. Dari geng gue ada Alkaren. Teman gue yang lain ada Rachel V-nya. Wow. Wow. Wow aja. Dulu gue pernah minta foto sama dia pas I lagi. Ayo, lu kan post di second account. Oh iya. Oh iya. Sama Okin ya kan? Enggak, berdua sama Rachel sama Okin. Iya, sama Okin ya kan? Kan gue bilang sama Okin ya. Wah. Enggak, gue bertiga fotonya. Iya, emang bertiga. Kan bertiga. Kenapa Rachel? Ya, sorry. Gue udah goblok nih. Okay. Yeah. DWP kan? Enggak, WTF. Rambut tuh masih begini kan? Masih... Enggak, kayak ponian deh. Gue ngeliat bisa kena kondi pokoknya. Iya pakai topi. WTF waktu itu, ya, 2016. Oh, lu kan udah bisa kena kondi ya? Punya, kita temenan anjing. Oh, gue tuh padahal nyelamatin lo. Oh iya, sorry. Anjing. Kok lu jujur sih? Ya, lu nih. Oke, Karin, Rachel, yeah.
siapa lagi sih teman-teman gue dari lingkungan yang berbeda? Anya. Anya, terus? Jangan-jangan lebih cowok, lebih cowok. Oh iya, yeah, sorry. Kita cari yang single-single. Single-single. Yang baru-baru single. Yeah. Masih fresh open. Wow. Au. Karin, Rachel. Anak Bali, gue lagi cari web. Anak Bali? Karissa. Karissa. Karissa Preso. Kita ambil 5 ya. Iya. Yeah. Terus, gue sempilin gue deh. Oke, okay, ya. Rika, oke. Okay. Siapa lagi? Siapa lagi yang single? Siapa lagi single? Siapa? Semua orang udah gak single ya? Iya. Satu lagi, ayo satu lagi. Keanu Unzu. Anjing. Aukarin, Rachel V-nya, Erik, satu tadi gue gak nyebutin ini. Karissa. Karissa, ya. Karin, Rachel, Karissa, Erika, Keanu. Oke. Okay. Yang pengen lu ajak one stand. Lu sih. Aduh. Kira kemana udah lama. Iya, dari 2018 lagi. Aduh. Gimana ya? Iya, karek, lu suka berondong kan? Gakko, gakko. Iya, iya. Iya kan? Iya kan? Itu alasan gue gak nikah-nikah sih. Iya. Yeah. Gue bisa jawab itu mungkin kalau udah gelas terakhir. Iya. Yeah. Oke, okay, okay, lanjut. Let's go. Nafas aja. Butuh nafas, bro. Butuh nafas ya. Mau rokok lagi? Enggak. Aman. Ini berapa? 9. Oh, okay. Lo masih sadar banget. Iya lagi. Gak sia-sia gue keluar malam terus. Kalau lo udah gak laku lagi, lo mau ngapain? Kalau gue udah gak laku? Kalau gue udah gak laku? Anjing, sedih banget pertanyaannya. Lo kan kita gak ada yang tau. Iya, yeah, bener-bener. Namanya karir kan bisa up and down. Iya, yeah, bener-bener. Kalau gue udah gak laku, gue mau... Nyari tante mungkin? Nyari. Ada. Ada. Oh, iya lagi. Kalau gue udah gak laku, gue mungkin jadi skater. Enggak sih, gue gak bisa main skateboard, man. Gak kayak Bio. Bio, I love you. Gue mau bilang gue pengen fokus di endorse karena emang gede banget, gede banget, gede banget duitnya, men. Orang tuh yang suka rendahin, lu nggak tahu seberapa gede ya endorse, man. Gila. Bahkan kalau misalnya, ya maksudnya kita kan terjun di dunia film karena kita cinta banget. Iya. Tapi orang-orang yang sebagian, yang sok-sok nyeni, sok-sok idealis, ya. Enggak, gue mau fokus sama ini. Lu nggak tahu. Segede apa duitnya? Gak usah di call gue deh, baru ya Allah, gue gak mau syuting tapi pengen. Iya. Bener sih, pilihan lu pinter sih ya. Gue pengen fokus endorse aja sih. Tapi kan lu udah gak laku lagi, siapa yang mau nge-endorse? Ada aja lah, kayak judi online gitu. Iya, men, gue gak lagi judi online gede banget sih. Jadi online. Paling lu dikirimin kaos suruh lu pakai. Iya, suruh pakai. Iya. Gede loh. Ih, gede banget anjing. Keren. Perbanyak lah endorse. Iya, man. Oke. Last shot. Pertanyaannya harus pamungkas sih. Lu mendingan pilih dulu deh. Oh, gua enggak enak, gua enggak mau pamungkas lagi. Oh, iya, lu pernah. Lu pernah? Oh, gak pernah? Oke. Gak semua nama gua. Oh shit, kirain. Kan lu suka penyanyi juga. Iya. Yang sahabat gua. Sebut dong, berani gak? Hai, Panji. Ya, awet ya. Gua udah lama sih gak kontikan. Oke. Kita kok jadi ngobrol? Oh, sorry. Next. Last shot. Oke. Okay. Posisi. Baru posisi. Posisi favorit lo.
dalam berhubungan. Iya. Yeah. Next. Sex scene. Oh, oh jadi lagi syuting? No, oh enggak, oke. Okay. Pokoknya posisi favorit lo deh. Oke. Okay. Itu di mana? Iya. Yeah. Dan sebutin. Sebutin. Salah satu bagian tubuh perempuan yang bisa bikin lo turn on. Wow. Wow. Serius lo tuh. posisi. Oh kenapa matanya bro? Nggak tahu bro. gue nunggu lu, gue banget nama deh. Oke okay, oke. Okay. Gue juga deh. Ah, sebelas nih. Sebelas nah, nih. Ini kayak orang nggak percaya sih kita mabuk nih, kita masih biasa banget soalnya. Makanya, yeah. Kita kan nggak tahu kita kalau di luar kayak gimana. Iya. Yeah. Minumnya udah nggak pakai lokian kita dari luar. Iya, yeah, langsung botol bro. Dari botol. Posisi ya. Posisi favorit lo sama bagian tubuh. Bagian tubuh. Gua nggak suka didominasi. Iya. Yeah. Gue dominan banget sih. Wah, gue juga dominan banget. Terus iya. Yeah. Kayaknya kalau kita gabung kerusuhan 98 ya. Wah, 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 wah gitu. Oke. Iya, gue anjing. Harus gue yang nyetir sih. Harus lo yang kontrol. Harus gue yang kontrol. Ngerti kan maksud gue? Iya, apapun itu posisinya, iya, harus gue yang kontrol pokoknya. Kemarin ada yang cerita sama gue sampai bilang. Oh iya. Anjing sumpah lu. Lu bohong gak ya? Bohong gak sih? Enggak. Bulan ini. Bulan ini. Anjing. Oke, okay, terus. Bagian tubuh gimana? Yeah, anjing. Anjing. Bagian tubuh. Bagian tubuh. I'm an ass man. Iya, iya, iya. Udah ya itu doang. Iya. Yeah. Enggak ada sih gua enggak peduli soal dada, soal yang lain-lain. Okay. Ass man, bro. Cheers. Cheers. Berarti kalau cheers harus ada pertanyaan lagi ya? Iya dong. Iya, cheersnya buat game aja. Buat game. Oh, oh iya, maksudnya game, bro. Game. Orang bingung kali ya? Apa? Tequila tuh adalah minuman yang paling dihindari dari semua orang. Kenapa? Karena cepat naik. Masa sih? Nah, kita gak tahu. Iya lagi. Iya. Yeah. Cuman biasanya setiap orang yang beli botol kayak whisky atau apa gitu. Iya. Yeah. Kan kalau whisky tiba-tiba ada tequila shot datang kayak 8 atau 12 biji gitu. Iya. Yeah. Wah, gila siapa nih muka gitu kan. Iya, yeah, yeah, benar benar. Oh, gila sih. Kenapa? Karena emang tequila cepet naik. Cepet naik. Benar benar. Orang bakal nyangka ini beneran ya sih? Kita masih kayak gitu. Iya lagi. Ini beneran sumpah. Oke, yeah. Kita langsung main game sama yang benar atau tidak. Jadi Nicole tinggal menjawab aja benar atau tidak. Benar. Oke. Okay. Siap ya? Siap. Pertama, Jeffrey Nicole itu playboy. Anjir. Kok anjir? Benar atau tidak? Anjir. Enggak ada anjir di sini. Menurut teman-teman gue ya. Menurut gue. Enggak. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Iya lagi. Anjing. Enggak apa-apa masih umur segitu mah. Iya lagi. Nikmatin aja. Nikmat. Oke. Okay. Saat syuting, Jeffrey Nicole malah coli. Enggak. Enggak lagi syuting. Enggak ya? Enggak. Enggak. Oke. Okay. Ketiga. Jeffrey Nicole taller. Apa? Next. Yep. Jeffrey Nicole. Yep. Nonton bokep biar bisa tidur. Iya. Yep. Semua cowok kayak gitu kayaknya. Enggak, maksudnya biarin nonton aja gitu, enggak ngapa-ngapain nonton terus tidur. Coli sih. Oh. Yeah. Kurang nih berarti. Iya, yeah, kurang. Bokep kurang. Coli doang. Iya, yeah, pas coli. Itu tiap hari? Enggak. Wah, kalah sama Bio. Oh, jadi tiap hari? Wah. Sumpah lo. Iya, dia bisa tidur kalau coli doang. Kalau ya, gitu katanya. Oh kacau sih, Eddie sih. Mungkin karena mungkin karena dia terlalu setia. Iya benar. Ya coli, mulu banget. Iya sih. Matt gitu sih. Oh, dia 3 tahun gak coli. Demi. Sumpah.
Sorry Matt. Sorry. Biasanya orang yang kayak Dio kan nyebutin Nicole. Yeah. Kan jadi bintang tamu. Lu okay. Nyebutin Matt. Yeah. Matt besok datang. Oh dia belum datang. Belum. Okay. Setelah lo deh, setelah lo. Oke, okay, siap ya? Ya. Yeah. Narkoba itu bikin tenang. Ganja bikin gua tidur. Berarti yeah. Benar ya, tenang. Iya, yeah, ganja. Tapi emang ada beberapa orang kan yang mikirnya ya kayak obat-obat yang dari dokter untuk mental gitu kan. Iya, yeah, yeah, yeah. Kayak epilepsi yeah. Itu ada obatnya sendiri itu. Kalau ganja bisa buat orang epilepsi bisa lebih tenang, enggak kejang-kejang lagi. Exactly. Kalau di yeah. Luar itu orang melahirkan juga disaranin sama dokternya dikasih. Iya. Yeah. Iya tergantung kebutuhannya apa. Ya. Sementara di sini di Wakanda di Wakanda kayak ada politik tertentu yang bikin substance tertentu nggak bisa di apa namanya? Bukan legalisasi di apa research. Oh, okay. Diteliti. Ya. Mungkin ada politik tertentu. Enggak, bukan mungkin sih. Udah tentu ada politik tertentu. Gue goblok banget ngomong ini sambil mabok sih. Iya, yeah, man. Ada politik tertentu yang bikin substance tertentu enggak bisa diteliti karena ada politik kepentingan. Iya. Yeah, yeah. Tapi ya kita kan hidup. Ah, gue enggak mau ngomong. Ya udahlah ya. Lu kalau enggak suka di Wakanda pindah aja sih. Iya. Yeah. Pindah ke mana tadi? Sama. Beda pulau doang. Iya. Oke. Sebelum syuting harus minum alkohol dulu. Ini mah gue. Iya. Oh iya. Iya. Sumpah lu. Tanya aja Karisa. Lu bisa lu syuting. Tanya Karisa sama Raul di pagi-pagi jam 7:30. Lu syuting sama Raul yang mana? Baru banget. Sumpah. 6:13 judulnya. Iya, gue cameo di sana. Nyet kita ketemu goblok. Oh iya anjing. Fuck. Sumpah gue lupa. Sumpah gue lupa. Gue ingetnya Omar sama Rahul. Sumpah. Gue ingetnya Omar sama Rahul. Omar, hi baby. Anjing. Gue skip banget anjing. Iya, yeah, kita ketemu di lokasi. Oh my god. Sorry Mbak Air. Iya, apa-apa bro, santuy. Oke. Iya. Yeah. Tapi nanya apa sih? Oke, bener gak? Lo sebelum syuting harus minum alkohol dulu? Enggak. Oh enggak. Gua gak suka itu kesikitan. Eh, niat di lokasi kan kita cekok-cekok kan? Ah, yang mana? Yang lo nyekokin. Oh itu kan habis take. Iya, kelar syuting. Iya. Abis take namanya kelar syuting. Kalau kelar syuting iya gak apa-apa. Kalau sebelum take, gue harus sober karena, ya, karena gue gak bisa. Nah, kalau gue bedanya alkohol itu di badan gue, apa bahasanya sih? Diterima toleransi iya. Alkohol itu di badan gua toleransinya udah tinggi banget iya yeah. Rata-rata enggak, tapi kok badan lu tetap bagus selalu kan belum ya. Lu kan belum pernah lihat jadi lu nggak bisa ya. Bisa sih bisa. Enggak, oh, maksudnya sekarang udah bisa sekarang udah bisa pandang. Ya maksudnya baju lo kan ketat nih, gue udah maksudnya. Ini asli semua lo? Sumpah lo? Asli semua. Olahraga gak sih? Enggak. Enggak. Sumpah lo. Gimana supaya kadang tuh orang-orang di sana juga bilangnya itu operasi kan. Sumpah lu. Ini gua tuh di OP karena gua kan tinggi terus kurus kan. Iya. Yeah. Biasanya kalau model itu enggak punya ini. Makanya gua tuh selalu kayak ya, pegang aja ya. Gitu. Iya. Yeah. Ngebuktiinnya gitu. Heeh. Kok jadi ngomongin tadi? Oke. Jadi Niko, kalau nyari cewek itu harus seksi. Enggak. Iya kan tadi lu bilang juga sempet sama yang. Iya yeah, man, enggak perlu badannya kayak gimana-gimana, yang penting nyambung aja sih. Nyambung. Enggak, sumpah ini mungkin template tapi yang penting ngobrolnya nyambung, man. Iya yeah, benar, tapi gue juga gitu sih. Iya yeah, kan? Ngobrol doang nyambung ya. Kalau ngewenya kayak itu. Sebentar, Bang.
satu hari bisa tanpa alkohol? Wah, gue gak bisa. Gue bisa. Lu bisa ya? Gue bisa. Satu hari? Satu hari. Satu hari, maksudnya paling lama maksudnya deh. Ya gue gak tergantung sama alkohol sih. Untungnya tergantungnya apa? Sama aja bisa. Enggak, gue gak ketergantungan. Enggak ada. Kalau lu disuruh milih alkohol, sex, party. Party lah, party dulu abis itu. Enggak, gue gue sex sih, lu apa? Gue alkohol. Alkohol sih, yeah. Jujur alkohol, sumpah yeah. Tuhan Yesus alkohol, yeah. Kalau orang nanya kayak, nah mau bilang kayak Rika sih pasti sex. Oke? Okay? Yeah. Oke? Okay. Alkohol. Alkohol. Iya, yeah. Gue sex. Biar jernih kan. Ya man, post nut clarity itu beneran man. Kalau lu tahu tentang post nut clarity, maksudnya lu habis keluar terus lu jadi jernih pikirannya. Bener. Itu beneran. Bener. Itu beneran. Bahkan kalau misalnya ini bener ya, ini pengalaman gua, orang lagi mabok banget yeah. And having sex, dia bisa kayak normal. Langsung normal lagi. Normal. Iya, bener. Aneh tapi nyata. Yeah. Jadi makanya enggak heran nih kalau berani jawab, gua juga berani jawab, sex is important. Iya. Yep. Yep. Oke, okay. 1 tahun 365 hari. Iya. Yeah. Kali bro, enggak anjing. Oke, di galeri HP lo ada video bokep gak? Mau lo jawab apa gue jawab? ada. Normal lah. Iya. Yeah. Tapi video bokep. Lu ada gak? Tapi video bokep orang kan, bukan orang. Iya. Lu ada gak? Orang atau lu sendiri? Gue suka banget nonton bokep. Gue mah dari podcast yang sebelum-sebelumnya gue oh, suka bilang wow. I really love porn videos. Mau lihat gak? Enggak, maksudnya apa. Kalau lu favoritnya kalau nonton bokep? Japanese, Indonesia mungkin. Gonta-ganti. Gak ada spesifik. Penting. Aduh Nicole. Yep. Ya. Yeah. Oke, okay, next. Katanya lu jarang pakai celana dalam. Oh, pakai, bro. Masa pakai, bro. Eh, pakai, bro. Oh, dulu enggak. Lu tahu dari siapa itu? Wah, gua bukan gua yang tanya. Sumpah lu. Kalau gua yang bikin mah pertanyaan gua enggak kayak gini. Iya, dulu pas gua masih kayak SMP SMA gua enggak pernah. Karena gerah. Kalau sekarang makin membesar jadi. Sekarang pakai. Sekarang pak. Biar. Oke. Okay. Biar ada yang nahan ya. Biar ada yang nahan. Biar nggak ketahuan banget gitu. Oke. Okay, gimana? Yeah, Niko, lu udah minum 11 Sama gue, pengalaman buat lo. Aman. Aman. Hmm, aja. Sehingga. Berarti lo bisa lihat kan pengalaman dia udah. Eh, by the way, congratulations for you. Thank you, bro. Jakarta versus Abdi Jakarta. Bali. Itu keren banget. Lu selesaiin ya nanti ya? Gua harus selesaiin. Selesaiin. Gua kerja soalnya, jadi kayak setengah-setengah nontonnya. Tapi, itu adalah salah satu film yang gua dari dulu tunggu-tunggu banget tayang di Indonesia. Iya, pertama karena kali kita kenal dari bener. Situ. Kenapa? Karena cuma satu-satunya film yang menurut gua berani menunjukkan benar-benar real life-nya dunia, ngerti gak lo? Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Especially Jakarta. Gitu, keren banget. Allah juga berani, Dea juga berani, Kaula juga berani. Mereka gak mikir, aduh nama gue jelek, aduh. Iya. Yeah. Namanya art. Iya. Yeah. Mungkin ada yang ngerti, ada yang gak ngerti, tapi yeah. Keren banget. Lo ada di situ, gue berharapnya aduh kayak dulu kan gue belum di film ya. Belum, iya. Yeah. Kalau gue tahu itu, ya ampun, alur ceritanya kayak gitu, ya. Gue pengen banget. Sumpah lo. Gitu, ya. Sequelnya main nanti ya. Oh iya. Sumpah lo. Eh film gue yang lama lo juga. Adegan gue panas semua. Oh sumpah lo. Panas. Oh, aw. Eh, aw. Tapi kasih tahu dong ke mereka. Lu, mungkin ada yang pengen nonton nanti kan? Kalau kalian mau nonton Jakarta Versus Everybody, kalian bisa nonton di website atau di aplikasinya bioskop online. Harganya Rp30.000. Kalau kalian pengen dapat diskon, kalian bisa pakai kode referral JVE Nicole N I C H O L kapital semua. Jadi cuma Rp25.000. Wow. Jadi kalau kalian Rp25.000 masih bajakan. Lo anjing sih. Wah. Lo anjing sumpah. Udah ada di YouTube soalnya. Demi. Sumpah. Parah banget. Untungnya udah di take down sama tim bioskop online. Parah banget kok bisa.
anjing sampai 300.000 ya nonton. Tapi gue juga sempat kesel kayak gitu sih waktu yang film gue. Flora? Flora sama Tronon itu buset. Sampai yang apa sih? Nah, kalian ya harus ngerti nih yang suka nonton bajakan, kita tuh capek loh. Capek syuting, man. Syuting capek. Sampai subuh. Bener. Nama baik kita itu, waduh. Kita berperan itu kan harus mikirin panjang lebar. Iya. Dia jadi karakternya siapa namanya? Dom. Wow. Yeah. Dia jadi Flora. Kita tuh harus, aduh ini karakternya kayak gini, perannya harus kayak gini. Sikat deh, udah deh. Yeah. Kita mempertaruhkan diri kita, tapi kalian nonton bajakan, man. Jahat banget. Mungkin 25.000, 30.000. Lu kacau sih. Kalau lu masih bisa nongkrong di kafe tapi masih nonton bajakan film, lu anjing. Lu anjing. Gimana sih, kok? Gini. Gua bisa. Gini. Oh, masa sih? Oke, okay, thank you for watching. Thank you juga Jeffrey Nicole. Kita pilih mungkin Matt ya, aktor ya. Matt, habis ini. Matt, yeah. Okay. Axel, Matt, Thomas. I'm waiting. Bye. Bye.